Selamat siang, sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Talkshow kali ini luar biasa. Kita akan membahas tentang memilih gizi yang baik untuk generasi kini dan mendatang dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia. Di studio kali ini sudah bersama kami, Bapak Dr. Satrio Buwono Prakoso, MCAT, spesialis anak. Selamat siang, Pak Dokter. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya? Sehat. Sehat ya. Nah, di studio juga bersama kami melalui online, yaitu Ibu Friska R.S. Saragi. Beliau adalah Lake Manager Regal Spring Indonesia. Dan juga Ibu Ratna Yuditia, Senior Sales Marketing, Senior Marketing Manager Regal Spring Indonesia. Selamat siang, Bu Friska dan Bu Ratna. Ya, selamat siang, Pak. Apa kabarnya? Selamat siang, Dokter Satrio. Luar biasa. Nah, talkshow pada siang hari ini dipersembahkan oleh Regal Spring Indonesia. Sebelum kita lanjutkan pembahasan yang sangat menarik dengan narasumber yang sangat luar biasa yang akan memberikan informasi kepada sahabat Tribuners, mari kita saksikan video berikut ini. Kira-kira mau masak apa hari ini ya? Chef, biar. Nah, ini dia. Bagaimana kalau kali ini kita masak tilapia tangkap? Yuk, kita langsung buat aja resep tilapia tangkap. Pertama, tilapia dengan bumbu marinasi. Lalu, kita bikin bahan rempahnya. Gampang nih, goreng aja semua bahan rempah di minyak panas. Aduk-aduk dan jangan sampai gosong ya. Kalau sudah, langsung saja angkat dan tiriskan. Semua bumbu yang sudah dihaluskan, tinggal ditumis aja dengan sedikit minyak hingga harum. Kalau sudah harum, masukkan daun jeruk, daun kari, daun kunyit, dan air asam jawa. Masak hingga mendidih. Berikan garam, gula merah, dan penyedap rasa. Masak hingga kadar air berkurang. Kalau airnya sudah surut gini, tinggal kecilkan api dan masukkan potongan tilapia. Masak selama 3-4 menit dan matikan api. Udah hampir selesai nih, keluarga Springs. Panaskan minyak goreng, goreng tilapia hingga coklat kemasan. Angkat dan tiriskan. Ini dia, resep tilapia tangkap. Gimana keluarga Springs, kalian mau recook juga kan resep ini? Sahabat Tribuners, di tanggal 16 bulan Oktober ini, kita memperingati Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia tahun ini mengangkat tema Leave No One Behind, yang artinya tidak meninggalkan seorang pun. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa masih ada jutaan orang di dunia ini yang tidak mampu mengkonsumsi makanan sehat. Food sustainability sangat penting untuk generasi kita dan generasi yang akan datang. Berbagai kolaborasi kita perlu dimulai dari pemerintah hingga yang paling berperan sebagai konsumen untuk menjaga food sustainability ini menjadi baik ke depannya. Yang lebih bertanggung jawab memilih makanan untuk menghindari makanan yang tidak bergizi dan mengandung sampah yang tinggi adalah tanggung jawab kita bersama. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting untuk menangani dan memperendah risiko food waste. Salah satu permasalahan timbul dalam konsumsi yang kurang bertanggung jawab adalah makanan kesehatan yang berkaitan dengan gizi. Penyakit tidak menular saat ini seperti jantung, hipertensi, diabetes, kanker, dan gagal ginjal tiap tahun mengalami peningkatan, menempati peringkat yang tertinggi penyebab kematian di Indonesia, terutama usia produktif. Untuk itu, kita perlu mengubah sudut cara pandang masyarakat dalam konsumsi makanan. Ada hal yang perlu diperhatikan yaitu perbaikan produksi, perbaikan gizi, perbaikan lingkungan, dan perbaikan kehidupan. Tanpa meninggalkan siapapun, pentingnya pilihan makanan akan berdampak kesehatan dan food loss atau food waste dan limbah makanan akhirnya dapat teratasi dengan baik. Kita akan bahas, sahabat Tribuners, dengan Pak Dr. Satrio dan Bu Friska Sedaburatna, bagaimana mengatasi semua ini sehingga kita bisa hidup sehat bersama lebih baik lagi, karena kesehatan sangat penting yang akan meningkatkan produktivitas dimanapun kita berada. Nah, cerita tentang Regal Spring Indonesia ini sangat menarik sekali ya, dan peranannya di industri aquaculture dalam food sustainability
Kita akan mendengar langsung dari Bu Friska. Silakan Bu Friska untuk Regal Spring Indonesia dan kaitannya dengan food sustainability, termasuk juga budidaya dan produksi ikan tilapia yang dipersembahkan oleh Regal Spring Indonesia. Silakan Bu Friska. Ya, terima kasih Pak Sianyet atas kesempatan ini. Kami sangat antusias untuk berbagi dengan sahabat Tribuners. Nah, di sini saya perlu sampaikan bahwa Regal Spring Indonesia sangat berkomitmen untuk mensupport ketahanan pangan. Dengan program sustainability, kami melakukan operation yang sangat bertanggung jawab sehingga kami bisa berkelanjutan di Danau Toba. Nah, di sini saya akan coba paparkan apa-apa saja sih sebenarnya program sustainability. Nah, ini adalah histori kami Regal Spring. Kami sudah berdiri sejak 1988 di Jawa Tengah. Pada tahun 1998, Regal Spring memperluas di Sumatera Utara. Nah, di situ kita memulai di Danau Toba dan juga membangun lokasi pembenihan dan processing plant di Lubuk Naga atau Medan. Tahun 2012 adalah menjadi hal yang paling penting buat kami. Karena di situ Regal Spring menjadi yang pertama tersertifikasi Aquaculture Stewardship Council. Ini adalah sertifikasi dunia di mana kita menjamin bahwa proses-proses praktik-praktik yang berjalan adalah sesuai dengan standar internasional. Melalui praktek-praktek yang kami lakukan dan program keberlanjutan kami, kami telah berhasil mendapatkan sertifikasi ASC dan BAP. Nah, sampai saat ini kami berhasil memaintain dan kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan sertifikasi ini. Tahun 2019 menjadi tonggak yang sangat penting, tonggak awal, di mana kami meluncurkan Regal Spring Kami Peduli, program budidaya ikan tilapia yang berkelanjutan dan terpadu pertama kali di dunia, di mana kita mengkombinasikan program kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan. Dan hari ini, Regal Spring menjadi produsen tilapia premium terbesar yang bertanggung jawab. Visi kami 5 tahun ke depan adalah untuk program sustainability, dan saat ini kami sudah bergabung dalam Blue Supply Food, di mana kami berkomitmen untuk menjamin keberlangsungan dengan program pakan biru. Jadi itu adalah sejarah dan kisah dari Regal Spring untuk saat ini. Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi program aquaculture yang berkelanjutan dan proses pengelolaan kami? Nah, di sini Regal Spring itu memiliki aquaculture berkelanjutan dan terintegrasi. Jadi, kami memiliki benih tilapia unggul di lokasi pembenihan kami sendiri. Ada juga program budidaya yang bertanggung jawab di Danau Toba, itu yang kami jalankan saat ini. Monitoring kualitas air secara berkala di Danau Toba. Kami menghasilkan ikan panen tilapia dengan kualitas tertinggi. Kami memiliki pabrik pengolahan dengan teknologi dan proses modern, dan saat ini kami berhasil untuk mengirimkan tilapia ke modern market yang siap dinikmati. Nah, untuk lokasi kami sendiri terdiri dari 4 lokasi untuk Danau Toba. Yang pertama ada di Pangambatan, itu berada di Kabupaten Samosir, Lontung di Kabupaten Samosir, Slimalombu Kabupaten Samosir, dan Serumpungon di Kabupaten Toba, Toba Samosir yang saat ini lebih dikenal dengan Toba. Selanjutnya, yang menjadi program sustainability kami, kami memiliki program pemantauan dan pengujian kualitas air dan endapan. Ini menjadi program yang sangat penting buat kami, karena untuk Danau Toba, kami berprinsip air adalah darah dari perusahaan. Tanpa air tidak akan ada budidaya aquaculture. Nah, selanjutnya, untuk program sustainability, kita menggunakan pakan apung yang ramah lingkungan dengan mengutamakan fosfor rendah fosfor, sehingga akan mencegah terjadinya eutrofikasi di danau. Proses panen yang modern untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pengolahan lingkungan, dan juga ada berbagai penelitian termasuk restocking ikan bili untuk perbaikan ekosistem danau. Program sustainability kami selanjutnya adalah berbagai penelitian, baik itu terkait sistem daur ulang KJA yang sudah coba kami implementasikan, dan saat ini penelitian ini dilanjutkan dengan bekerja sama dengan Aquatech Bandung dengan tujuan memberdayakan domestik. Selanjutnya ada pemakaian solar panel. Kami beralih dari penggunaan bahan bakar fosil kepada penggunaan ramah lingkungan. Lalu ada pemberian pakan secara otomatis. Ini adalah untuk mengefisienkan pemberian pakan dan mengurangi dampak negatif.
program sustainability kami yang terbaru, yaitu Aqua Manager Program. Nah, program ini adalah pemantauan biomas dan parameter kualitas air secara real time untuk menunjang proses budidaya secara berkelanjutan dan terkontrol. Ini sangat penting saat ini bagi kami, karena dari sini kami mau menjamin bagaimana kami mengontrol proses budidaya dan mengurangi dampak lingkungan ke ekosistem. Apa aja sih standar yang sudah dipenuhi oleh Regal Spring? Nah, Regal Spring pertama sebagai pionir perusahaan aquaculture bertanggung jawab yang sudah diakui secara global. Kami memenuhi standar tertinggi pada aquaculture yang bertanggung jawab, termasuk pabrik pengolahan dan kepatuhan sosial kami. Produsen tilapia pertama di dunia yang mendapatkan sertifikasi Aquaculture Stewardship Council, dan kami sangat bangga dengan ini. Jadi, di sini Bapak Ibu bisa melihat apa aja yang sudah dilakukan Regal Spring. Nah, ini ada dua program pionir kami yang sangat kami banggakan, yang bisa menjamin keberlanjutan kami dan keberlangsungan operasional, dan juga tadi kaitannya untuk menjamin ketahanan pangan. Nah, program pionir keberlanjutan kami yang unik dalam budidaya tilapia yang mengintegrasikan aktivitas lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dirancang untuk memberi dampak positif. Salah satunya lingkungan atau kualitas air. Nah, di sini kita memiliki monitoring secara reguler, bekerja sama dengan eksternal dan dimonitoring oleh pemerintah sendiri. Dan kita sudah mendirikan laboratorium dan pemantauan air itu 17 tahun yang lalu. Bahkan sebelum ada sertifikasi, sebelum ada audit, sebelum ada standar ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi, kita sudah melakukan mitigasi untuk melihat dampak dan meminimalisir dampak negatif. Nah, yang kedua ada sosial. Jadi, Regal Spring Indonesia sangat berkomitmen dengan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan mata pencarian. Ada banyak program, dan program-program ini saat ini masih kami lanjutkan. Seperti salah satu contohnya adalah untuk membantu pemenuhan gizi ibu, bayi, dan balita. Ini sangat berkomitmen dengan ketahanan pangan tadi. Jadi, kami juga memiliki program yang sifatnya sangat memenuhi dengan kebutuhan lokal di sekitar areal kami. Nah, selanjutnya ini yang terbaru, kami memiliki program Regal Spring Excellence. Ini juga menjamin food sustainability dari Regal Spring Indonesia, di mana program RSE ini menghubungkan dan menyelaraskan setiap anggota dengan visi, strategi, dan tujuan Regal Spring. Kami menciptakan budidaya peningkatan yang berkelanjutan atau continuous improvement, di mana semua karyawan terlibat dalam proses peningkatan, sehingga proses kerja menjadi lebih aman, mudah, efektif, dan efisien. Program Regal Spring Excellence ini sendiri sudah berlanjut tidak hanya di Indonesia, tapi dampaknya sudah terlihat nyata di banyak negara. Argentina, Brazil, Kenya, Ecuador, Amerika, Honduras. Dan ini adalah sifatnya yang continuous improvement. Dari sini kita akan menghargai setiap pemikiran individu, setiap pemikiran karyawan akan berkontribusi terhadap keberlanjutan perusahaan, keberlanjutan produksi, keberlanjutan sustainability aquaculture, dan keberlanjutan jaminan rantai pasok pakan kami. Jadi kami menjamin bahwa rantai pemasok kami akan terjamin dari pemikiran atau kontribusi dari setiap individu yang ada di Regal Spring. Nah, kami berinvestasi ke masyarakat, kami berinvestasi ke manpower. Jadi di sini yang menjadi kekuatan kami adalah karyawan kami. Invest in our people. Karena setiap perusahaan bisa membeli mesin dan peralatan canggih. Tetapi yang membuat hasilnya berbeda itu adalah karyawan. Nah, itu yang saat ini kami lakukan. Dan mungkin saya kembalikan ke moderator, ke Pak Sianyet, nanti kita bisa berdiskusi lebih lagi. Terima kasih. Sungguh luar biasa, Bu Friska, melihat paparan yang diperlihatkan tadi oleh Bu Friska untuk produksi ya, atau untuk memelihara dan sampai bisa panen ikan. Kalau kita dalam pemikiran sederhana adalah, ya udah ada kolam, kemudian kita benih dan kemudian kita panen seperti itu. Ternyata yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh Regal Spring Indonesia adalah more than that. Sungguh luar biasa sampai mendapatkan penghargaan atau standarisasi level, bukan level di Asia tapi level dunia. Dan bukan hanya itu ya, Bu Friska, saya melihat ini sungguh luar biasa adalah bagaimana
memberikan standar yang tinggi terhadap air. Karena kita tahu efek dari sebuah bisnis atau sebuah farm itu adalah efek lingkungan. Dan ternyata ini dilakukan oleh Regal Spring Indonesia 17 tahun yang lalu. Sebelum ada standar untuk itu, dan bahkan Regal Spring sudah memikirkan lingkungan harus baik, harus bertanggung jawab kepada lingkungan. Ini sungguh hal yang luar biasa. Kalau bisnis itu artinya kita tidak hanya memikirkan profit, tetapi planet juga ya, environment juga kita harus bagus, dan kita environment supaya sustainability di faktor produksi kita tidak terjaga dengan baik. Dan hal ini juga ya yang saya melihat efek yang sangat luar biasa adalah efek bisnis di lingkungan sekitar Danau Toba, dan efek bisnis mata pencaharian juga semakin bagus, dan invest di dalam sumber daya manusia ya Bu Friska ya. Nah, ini kalau untuk standar budidaya tilapianya ini sudah memenuhi standar internasional ya, Bu? Ya, jadi kalau untuk nasional sendiri kita tersertifikasi CBIB, cara budidaya ikan yang baik, itu kita kategori excellence. Dan kita berhasil memaintain sampai saat ini. Untuk internasional kita tersertifikasi ASC dan BAP, Aquaculture Stewardship Council dan Best Aquaculture Practice. Jadi kita akan berusaha memaintain dan berkomitmen, Pak. Karena untuk baik, sembari menunggu Bu Friska, mungkin kita bisa mendengar juga dari Bu Ratna Yuditya ya. Bu Ratna adalah Senior Marketing Manager Regal Spring Indonesia. Namun sebelum ke Bu Rana, ini tambahan dari Bu Friska kembali mengenai standar tadi yang sempat jeda sejenak. Silakan Bu. Jadi yang perlu saya tambahkan bahwa sertifikasi ini berkembang. Jadi sertifikasi tidak stagnan di standar atau modul yang sama. Mereka tetap mengembangkan seperti bekerja sama dengan IUCN. Nah, di IUCN itu sendiri ada namanya IUCN Red List. Dan dia menjamin bahwa konservasi itu berjalan dengan baik. Kita sampai sedetail itu, Pak. Wah, luar biasa. Dan itu terintegrasi dengan pabrik pakan, supply dari pakan kita, dan mereka juga tersertifikasi yang sama untuk menjamin bahwa yang menjadi bagian atau sumber dari pakan itu sendiri adalah yang memang tersertifikasi dan tidak termasuk dalam kategori red list. Nah, dari situ kita menjamin tidak akan terjadi pengerusakan lingkungan untuk sumber daya laut. Luar biasa. Sampai sedetail itu. Luar biasa. Dari input sudah ada sertifikasi dan pengawasannya sangat ketat, sehingga pada prosesnya juga akan menghasilkan produk yang sangat berkualitas, yaitu ikan tilapia yang berstandar internasional untuk pemenuhan gizi masyarakat. Baik, Bu Friska, luar biasa. Hari ini saya takjub dengan apa yang telah ada pada Regal Spring Indonesia. Bukan hanya bisnis, tapi environment juga dijaga. Teknik produksi juga dikembangkan, sehingga memberikan yang terbaik untuk lingkungan masyarakat secara gizi, dan menjaga lingkungan juga terjaga dengan baik, ekosistem lingkungan. Saya ke Bu Ratna Yuditya. Beliau adalah Senior Marketing Manager Regal Spring Indonesia. Bu Ratna Yuditya, ini... Yeah. Apa saja gizi yang terkandung di dalam ikan tilapia Regal Spring ini? Apakah bisa memenuhi kebutuhan gizi untuk masyarakat, Pak? Bu, silakan, ya. Bu Ratna. Baik, terima kasih. Nah, jadi kalau sebelumnya kita lihat di sini adalah contoh atau produk fillet tilapia dari Regal Springs Indonesia. Ya, jadi memang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Friska dengan demikian komplitnya. Yang tadi dilihat kan baru yang produk kami yang kemasan 200 gram. Jadi ada di berbagai supermarket atau hypermarket di Indonesia. Ini ada juga kita jual untuk kepala ikan yang masih mentah, tapi kan sekarang banyak ya gulai kepala ikan tuh. Nah, bisa masak sendiri di rumah dengan menggunakan kepala ikan natural beta tilapia. Kita juga ada yang kemasan family pack, yang ini 500 gram, atau biasanya juga ada yang dalam bentuk fresh ya di supermarket, seperti itu. Kemudian kita ada lagi dua produk yang kita kerjasama dengan account tertentu. Yang pertama adalah Prima Fresh Mart. Di sini ada fillet natural beta tilapia kerjasama dengan Prima Fresh Mart kemasan 500 gram. Dan juga kalau di Medan tuh ada Lotte Wholesale ya, Lotte Grosir, itu juga ada private label dengan Lotte Wholesale atau Grosir yang kemasan 500 gram Prime L.
itu juga menggunakan fillet dari Regal Springs Naturally Better Tilapia. Jadi bisa dicari nih di berbagai tempat nih Pak Siniat, kalau mencari dari produk-produk Regal Spring Indonesia. Walaupun sebenarnya kita masih 10% ya yang kita jual di domestik dari kapasitas yang kita punya, karena kebanyakan memang masih diekspor ke Amerika Serikat, Kanada, dan ke Eropa, serta juga Asia dan Australia. Apa sih kelebihannya dari fillet tilapia, Regal Spring Natural Better Tilapia? Yang pertama pasti tinggi protein. Nanti saya jelasin tinggi protein seperti apa sih. Tinggi vitamin D ya. Tapi tinggi protein biasanya sumber bahan pangan tinggi protein itu juga tinggi lemak. Kalau tilapia Regal Spring rendah lemak ya. Kita bebas antibiotik, kita bebas pengawet, kita bebas bahan kimia. Tadi juga udah dijelaskan oleh Bu Priska, dari mulai di tambaknya atau di danau saja kita sudah jaga sekali hal-hal seperti ini ya. Nah, karena kita budidayakan di danau yang dalam, danau yang bersih, yang Bu Priska juga berperan di situ untuk menjaga airnya. Ikan dari Regal Springs tilapia ini sangat bebas bau lumpur. Jadi sudah pasti kita bukan ikan laut, jadi kita bebas ya. Tidak terlalu amis ya, tapi juga bebas bau lumpur, di mana biasanya ikan ikan air tawar itu biasanya bau lumpur ya, sehingga orang enggak terlalu suka. Nah, sekarang aman makan fillet tilapia dari Regal Springs Indonesia itu bebas bau lumpur, tapi juga tinggi protein, rendah lemak, dan tinggi vitamin D, serta praktis. Ya, praktis, nggak perlu lagi ngulitin, nggak perlu lagi misalnya nyabutin duri, udah tinggal masak aja, sudah bersih, buka dari kemasan, tinggal tunggu thawing, langsung dimasak. Seperti itu Pak Cinyet, nanti saya jelaskan. Nah, di sini dibilang tinggi protein berapa sih? Jadi per 100 gram, kira-kira itu satu slice, itu bisa memenuhi kebutuhan gizi harian kita itu 34%. Bayangin, cuma makan satu slice aja bisa memenuhi kebutuhan gizi kita 34% dari sisi proteinnya. Lemaknya sangat rendah, hanya 1% ya, dan itu nggak ada lemak jenuh ya, benar-benar lemak tidak jenuh, tidak ada lemak trans. Kalau kita lihat vitamin D-nya itu memenuhi 230%, di mana standar angka kecukupan gizi vitamin D untuk orang dewasa itu 15 mikrogram atau 600 IU ya, sedangkan vitamin D di fillet tilapia Regal Spring itu 34,39 mikrogram ya per 100 gram per slice atau 1375 IU. Jadi nggak perlu capek-capek makan suplemen, makan fillet Regal Spring tilapia udah memenuhi protein, memenuhi juga vitamin D ya, dan rendah lemak, hingga bagus untuk setiap orang yang ingin menjaga kesehatan. Itu kelebihannya dari fillet Regal Spring tilapia ya. Nah, kita tersedia di mana saja tadi, sebenarnya di semua akun nasional tuh kita ada, tapi memang kebanyakan masih di Jabodetabek dan Jawa. Cuma nanti ada beberapa yang akunnya ada di Medan. Nah, seperti ini di Transmart kita ada, di Hypermart ada, yang kalau ada di Medan, di Lotemart Grosir kita ada, dan kalau di Medan yang terkenalnya ini yang Brastagi Supermarket ya, kita ada di setiap Brastagi Supermarket yang kemasan 200 gram tadi. Ada juga di beberapa toko buah seperti Pondok Indah Pasar Buah, kemudian kita ada juga di Mr. Ben. Jadi buat teman-teman yang di sini yang ingin belanja fillet tilapia Regal Spring, bisa nih datang ke toko-toko ini yang di Medan. Kalau yang di Jabodetabek sih hampir semua toko, akun nasional, supermarket, hypermarket kita ada. Ya, tersedia di berbagai toko retail kita kalau di Jabodetabek dan Jawa. Ini juga bisa di follow beberapa sosial media kita. Ada Instagram, Regal Springs _ atau garis bawah ID. Kita ada TikTok juga, karena kita banyak sekali setiap minggunya kita keluarkan berbagai macam resep ya, berbagai macam resep berbahan dasar tilapia ya, berbagai dasar tilapia. Jadi tinggal dipilih, aktifnya di Instagram, aktifnya di TikTok, aktifnya mungkin di LinkedIn, kita juga ada ya. Jadi ada berbagai macam resep. Sampai saat ini kita sudah membuat, kita punya chef, in-house chefnya Regal Spring namanya Chef Yadi, itu sudah lebih dari 100 resep berbahan dasar tilapia ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Kita pernah bikin tilapia khasnya dari Toba tuh saya lupa sampai namanya ya, berbagai macam lah, kita sampai dari mulai makanan Eropa, makanan Korea, kita sudah bikin semuanya. Jadi tilapia itu sangat bisa dijadikan berbagai jenis masakan, tidak cuma digoreng tepung ya. Selama ini ibu-ibu biasanya kalau fillet ikan tuh digoreng tepung, padahal banyak sekali resep yang bisa didapatkan. Lebih dari 100 resep bisa dilihat di website kita di regalsprings.co.id. Nanti tinggal klik inspirasi atau resep tilapia.
itu ada berbagai macam resep. Nah, kita punya banyak juga kegiatan di sosial media Regal Spring Indonesia. Kita punya namanya Kitchen Talk nih, talk show di live IG juga. Bisa tanya-tanya langsung dengan chefnya, tidak cuma tentang masak tapi tips di dapur atau bagaimana mengolah bahan masakan. Kita punya juga long distance cooking class ya, di mana cara masak dari jauh. Biasanya kita ngundang salah satu apa namanya seleb ya di IG ya yang bisa meramaikan. Nah, kita juga punya webinar, sudah dua kali kita adakan, salah satunya Dr. Satrio pernah jadi pembicara. Nah, nanti di November ini kita ada lagi nih webinar Health Talk dari Regal Spring Indonesia. Ada juga kita punya challenge para pencari tilapia, ini berhadiah uang jutaan rupiah, cuma tasnya atau tugasnya cuma nyari tilapia di supermarket dan memvideokan. Bagaimana sih nyarinya, serunya nyari Regal Springs Filet Tilapia ya, ada hadiah jutaan. Yang saat ini juga menjadi agenda tahunan kita, kita punya Natural Beta Tilapia Recipe Competition. Jadi resep kompetisi resep memasak tilapia tahun ini sudah tahun keempat, masih berlangsung nih sampai akhir nanti Oktober ya, seperti itu. Jadi ini sangat-sangat menarik ya, bisa ikutan, hadiahnya puluhan juta rupiah, cuma masak Regal Spring Tilapia aja dan jadikan berbagai macam masakan yang menarik di foto atau di videoin dan kirim ke kita. Seperti itu Pak Siniat dari kami ya. Luar biasa Bu Ratna Yuditya. Jadi memang tadi Bu Ratna ada cerita bahwa satu slice saja bisa memenuhi 34% ya. Betul, kebutuhan protein harian. Betul. Cukup untuk satu hari, ini sungguh satu luar biasa. Hari. Dan yang lebih menarik lagi adalah hanya 10% dijual di Indonesia. Artinya kebutuhan ekspor masih 90% ya. Mudah-mudahan saat ini masih 90%. Ya, mudah-mudahan Indonesia supply good food ini atau bahan pangan yang bagus ini akan merata di seluruh Indonesia ya Bu ya. Betul, support itu yang sedang kita lakukan saat ini. Betul sekali Pak Siniat. Semoga akan terlaksana dan diaminkan terjadi di seluruh Indonesia, supply Regal Spring di seluruh Indonesia. Ya. Nah, kepada sahabat Tribuners, Regal Spring Indonesia akan membagikan hadiah, 5 hadiah dari Regal Spring Indonesia yang domisili di Medan ya. Nanti silakan tulis di pertanyaan di kolom chat. Nanti pertanyaan yang terbaik dari sahabat Tribuners akan mendapatkan 5 hadiah dari Regal Spring Indonesia. Silakan ya, Bapak Ibu yang sedang mendengar, sahabat Tribuna, silakan tulis di kolom pertanyaan dan pertanyaan 5 terbaik akan mendapatkan souvenir. Akan dibacakan di akhir sesi ini ya, siapa yang mendapatkan hadiah. Bu Ratna, luar biasa. Jadi semoga Regal Spring ini maju dan berkembang, bisa melayani di seluruh Indonesia dan meningkatkan kesehatan dan mencukupi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. Bu Ratna tetap stay dan Bu Frika tetap stay. Saya akan ke Pak Dokter terlebih dahulu ya. Pak ya. Dokter Satrio Buono Prakoso, MCAT spesialis anak. Pak Dokter, kalau kita cerita masalah yang timbul dari konsumsi makanan yang tidak bertanggung jawab adalah yang berkaitan dengan gizi. Apa langkah yang harus dilakukan oleh konsumen, Pak Dokter? Jadi supaya nanti kesehatan dari pemilihan gizi ini dapat terpenuhi dengan baik. Oke, pertama kita harus tentukan ya status gizinya gitu. Kalau saya kan memang di anak, cuma di anak tuh juga ada ilmu gizi khusus ya. Status gizinya apa? Kan malnutrisi yang kalau misalnya jelek itu kan malnutrisi ya. Bukan berarti dia kurus aja, gizi buruk, gizi kurang enggak. Tapi yang overweight, obesitas itu juga sebenarnya malnutrisi. Itu udah salah itu kan. Nanti langkah keduanya ya kita harus tentukan kebutuhan kalorinya itu berapa, ya kan? Nah, itu mungkin agak susah ya, mungkin harus diskusi dengan dokter. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat minimal kan seperti biasa, 3 kali makan sehari dengan 2 kali selingan. Nah, porsinya itu yang kita harus pikirkan. Karbohidrat seperti nasi, jagung, sagu, kan tergantung daerah mana ya, itu 50-60%. Sedangkan lemak itu 20-25% dan protein itu 15-20%. Jadi porsinya harus sesuai. Itu juga termasuk dengan cemilan. Itu misalnya contohnya kalau kita udah makan terus cemilannya kayak gorengan, itu kan tinggi lemak ya. Tinggi lemak. Lemak itu nggak semuanya jelek ya. Ada yang bagus. Tadi kan mungkin dibilang lemak jenuh, lemak trans itu lemak yang jelek. Sedangkan kita juga butuh lemak yang bagus kayak omega 3, omega 6, omega 9. Itu lemak-lemak yang sifatnya tak jenuh dan bagus yang emang butuh buat tubuh kita lah, apalagi anak-anak tubuh kembangnya udah wajib lah pasti gitu. Nah itu semua harus ada. Itu. Kalau dokter kita cerita tadi malnutrisi ya.
indikator atau ciri-ciri dari kekurangan gizi atau malnutrisi seperti apa, sehingga kita bisa deteksi di awal apakah ada perlu pemeriksaan laboratorium atau secara fisikal bisa dilihat. Mungkin dokter bisa ceritakan ciri-cirinya yang sehingga bisa diberikan oleh sahabat Tribunus kita lebih mawas diri dari awal, dokter. Iya, otomatis kalau gizi kurang, orangnya individu tampak kurus ya, tampak kurus, lalu mungkin tulang-tulangnya terlihat kalau dia ngelepas baju atau misalnya terlalu kurus, dan biasanya masa lemaknya tuh hampir nggak ada ya. Misalnya kalau kita di tricep ini kan masih ada masa lemak. Ada lemak. Kadang-kadang mereka ototnya udah nggak ada, lemak pun nggak ada, saking kecilnya. Okay. Paha juga sama. Kalau misalnya kita lihat gizi buruk pada anak, nah itu lebih ini lagi, ada sampai dia baggy pants, jadi kulitnya bergelambir karena saking nggak ada lemaknya, atau dia malah bengkak karena kekurangan energi protein ya, jadi bengkak dan sebagainya macamnya. Kalau overweight ya gampang ya, kita lihat dari berat badan yang berlebihan juga kelihatan lah seperti itu. Pak, kalau ini cerita tadi kan ada ciri-ciri yang lemak sudah sangat sedikit, dan kemudian kulit juga apa ya, kulit agak melar, dan kemudian kalau overweight gampang kita tinggal diet ya. Ini bagaimana saran dari dokter untuk memilih gizi yang tepat untuk anak dan keluarga? Harus dimulai dari mana? Polanya seperti apa, dokter? Soalnya di sini kita harus mulai aware ya. Karena kita kalau dilihat dari paparannya ini masih banyak ini di dunianya masih kekurangan gizi atau malnutrisi gitu. Jadi dari beberapa tahun yang lalu ya udah lama nih, Kemenkes tuh udah menggalakkan 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari. Dari mulai hari H lahir. Konsepsi. Okay. Itu yang orang salah. Ya. Orang mikir, oh berarti gizi anak saya harus bagus dari lahir. Tidak. Tidak. 1000 hari itu dari konsepsi. Dari kandungan. Ketika seorang ayah dan ibu ya. Udah planning untuk memiliki anak, itulah saatnya dia mulai. Ketika konsepsi itulah 1000 hari pertamanya. Itu. Berarti kesehatan dari ibunya, orang tua ya? Iya, ini yang kita selalu miss di sini. Okay. Ibunya bukan dari lahir bukan. Ya? Bukan. Ibunya kadang dia udah anemia defisiensi besi, ibunya kecil, ibunya kurus. Kita kan apalagi di Indonesia ini kadang-kadang, adat istiadatnya lebih mendahulukan laki-laki ya dibanding perempuan. Aja yang perempuan kayaknya dikasih makan seadanya gitu. Kalau yang laki-laki lebih utama, itu kan salah sebenarnya. Sedangkan yang mengandung perempuan. Nah nanti ketika cadangan di ibunya udah nggak ada, otomatis ketika terjadi suatu konsepsi, terjadilah zigot, otomatis juga disitulah mulai kekurangan-kekurangan akan terjadi. Misalnya zat besi, asam folat, gizi dan lain-lain juga akan kurang dari awal dia lahir. Nah, itu akan menentukan dari kecerdasan otak anaknya, dan juga akan berhubungan dengan gizi anak ke depannya. Yeah. Gitu. Fisik jadi, ya, Pak. Iya. Dokter. Jadi kalau misalnya di ilmu sosial, sabuk-sabukin ya, ada lingkaran kemiskinan. Salah satu lingkaran kemiskinan itu adalah malnutrisi yang berulang dari orang tua ke anak, terus kayak gitu. Jadi untuk mencegah itu dimulai dari persiapan ya orang tua. Seribu hari pertama membentuk keluarga sudah harus dipersiapkan ya. Iya, sejak orang tua itu menikah lah. Intinya dia sudah harus menyiapkan sang ibu gimana caranya sudah gizinya udah oke. Dan ini menarik, tadi dokter ada cerita lingkaran kemiskinan itu ada kaitannya erat dengan gizi buruk ya. Iya, betul. Karena daya daya serap, daya nalar juga menjadi rendah ya, selain kesehatan fisik. Betul. Jadi ada juga penelitian yang gabungan ya antara sosial dengan ilmu kedokteran. Orang keluarga yang penelitian seperti ini, keluarga yang bodoh dan stunting atau pendek akan menghasilkan anak yang kebanyakan juga bodoh, stunting atau pendek. Itu akan berputar terus. Ya, kecuali anaknya atau orang tuanya ada yang berani untuk memulai suatu gebrakan keluar dari lingkaran tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin dengan semaraknya internet apa, mungkin sekarang udah banyak tuh yang bisa keluar dari lingkaran tersebut, cuma yang kita nggak bisa pungkiri berbagai macam daerah yang mungkin masih di pedalaman mungkin masih belum bisa. Bagaimana cara keluar dari lingkaran ini, dokter? Salah satunya adalah mungkin food yang berkualiti ya, seperti yang dihasilkan oleh Regal Spring Indonesia. Betul. Ikan tilapia ini ya, karena mengandung
Kalau kita satu slice saja, seperti yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi, bahwa satu slice di 34%. Ini bagaimana menurut dokter? Dari Kemenkes pun, jadi kan gini, makan yang bergizi belum tentu makan yang mahal. Ya. Kita makan steak daging juga berlebihan nggak bagus justru ya. Ya. Nah, tapi Kemenkes itu, Kementerian Kesehatan itu beberapa tahun belakang udah menggalakkan pro ke ikan. Ya, karena ikan tuh murah, tapi gizinya tinggi. Tadi proteinnya tinggi, lemaknya pun tidak begitu tinggi, cuma yang tingginya lemak yang bagus, yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi dia otomatis, makanya orang-orang Jepang ya yang mencinta ikan tuh pasti pintar-pintar, karena dari awal mereka makannya juga lemak-lemak yang bagus buat otak dan tubuhnya pun akhirnya jarang ya orang Jepang obes ya. Iya, iya. Karena makannya juga oke gitu. Dan low kolesterol ya. Low kolesterol. Padahal sama-sama makan nasi. Iya. Iya kan? Sama-sama makan nasi kita. Dan itu penelitiannya memang ternyata seperti itu ya. Seperti itu. Kita perlu contoh orang Jepang yang senang makan ikan. Dan itu terbukti ya panjang umur dan lebih sehat dan lebih pintar ya. Iya, begitu. Kalau kita kan di sini kebanyakan kadang malah saya miris ya orang tua yang ngasih anaknya nasi pakai kecap, pakai kerupuk, itu karbo semua sama lemak yang nggak bagus. Jadi anaknya pun tumbuh kembangnya juga akan terganggu pasti. Seharusnya ada kombinasi ya, karbo 60%, ya, lemak yang baik 20%, protein 20% ya. Protein ini dari ikan ya, Pak. Bisa dari manapun sih. Bisa dari manapun, cuma ya, memang sekarang lagi digalakkan ikan karena murah tadi dan gizinya oke. Ya, ya. Dan ikan produksinya skalanya juga bisa lebih besar dan konsisten ya. Iya, betul. Nah, ini berarti kalau untuk sahabat Tribunus, ya mari kita bersama untuk mencegah malnutrisi ya atau gizi buruk yang terjadi pada lingkungan dan keluarga kita. Mari kita udah mulai memahami dulu ya, dokter ya. Memahami dulu kandungan apa yang paling bagus untuk kita konsumsi sehari-hari. Karbo itu idealnya 60%, 20% itu minyak bagus. Dan minyak bagus itu ada pada ikan juga ya. Ikan sudah pasti yang bagus ya. Bukan berarti daging-daging yang seperti daging hewani itu nggak boleh, tapi kasih porsi yang seimbang dan jangan berlebihan ya. Dan kemudian protein ya, protein bisa dari beberapa sumber protein, 20% ya, salah satunya ikan. Nah, pilihlah food yang berkualiti supaya nanti Bapak Ibu sahabat Tribunus atau teman-teman dimanapun kita berada dapat keluar dari yang namanya gizi buruk. Cukup hanya pola dan tidak ya? dan menurut Dokter Satrio itu tidak harus mahal ya dokter ya. Betul, tidak harus mahal. Di sekeliling kita juga ada gitu seperti ikan ya. Nah, ini dokter kita cerita sering mendengar stunting ya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang stunting untuk sahabat Tribunus dan masyarakat. Stunting itu ketika tinggi badan anak di bawah dengan pengukuran ya, di bawah pengukuran atau intinya pendek pada anak-anak terutama di bawah 5 tahun akibat suatu malnutrisi yang lama atau kronis dan adanya suatu penyakit misalnya. Oke. Itu bisa timbul menjadi penyakit. Bukan hanya dari segi ukuran aja atau berat aja. Itu kayak sebenarnya lingkaran juga. Yang sakit kronis bisa jadi stunting, yang stunting pun bisa jadi sakit. Jadi saling muter lah gitu. Saling muter. Nah, otomatis karena gizi kan berhubungan sama kekebalan tubuh ya. Jadi otomatis kalau dia gizinya kurang ya lama-lama juga tubuhnya drop lah kayak gitu. Menarik. Dokter, sebelum saya lanjutkan ke masalah pencegahan stunting dan sebagainya, saya ingin bertanya kepada Bu Ratna Yuditya. Bu Ratna, ini banyak yang mengatakan bahwa kalau kita sudah mengolah ikan, itu apalagi dipanasin, maka gizinya akan terjadi penurunan. Bagaimana menurut Ibu? Iya, memang namanya pengolahan terhadap bahan pangan itu akan menurunkan sedikit ya nilai gizinya. Tapi bisa dicegah atau nggak bisa diminimalkan dengan cara pengolahan yang tepat. Misalnya, memang kalau orang Indonesia itu sukanya deep fry ya, jadi digoreng di minyak yang dalam gitu ya, yang suhu tinggi. Tapi sebenarnya bahan makanan seperti tilapia, filet tilapia regal spring ini, dia mudah matang. Jadi sebenarnya ditumis aja atau digrill sebentar dengan minyak yang sangat sedikit, itu 1 menit 1 sisi itu sudah matang. Jadi tidak terlalu mengurangi nilai gizi dari ikan tilapia itu tersebut. Atau bisa juga dikukus. Memang masyarakat kita itu masih sangat kurang tertarik ya dengan sesuatu yang dikukus. Padahal sebenarnya banyak teknik masak ataupun bumbu-bumbu yang bisa ditambahkan agar mengukus makanan dikukus itu tidak membosankan atau rasanya hambar. Seperti itu. Ataupun sebenarnya masyarakat Indonesia juga punya cara masak yang namanya dipepes. Ya kan, berbagai daerah itu ada masakan dengan cara masak dipepes
yang sama juga mirip dikukus ya, tapi dengan menggunakan ikan tidak perlu terlalu lama dikukusnya ya, atau dipepesnya, jadi dikukusnya, jadi bisa meminimalkan gizi yang hilang pada saat pemasakan. Ya tapi nggak apa-apa, sekali-sekali mah boleh ya, kalau misalnya mau digoreng, misalnya digoreng apa namanya, goreng tepung ya dengan minyak yang panas, nggak apa-apa. Kita juga namanya juga zaman sekarang ya, makanya pilihlah juga bahan pangan yang gizinya sudah tinggi, sehingga kalaupun berkurang tidak terlalu jauh hilangnya. Seperti itu. Baik. Seperti tilapia ini ya. Itu. Baik Bu Rana, terima kasih. Sahabat Tribunas ya, ini menarik ya, jadi cara masak supaya tidak mengurangi kadar gizinya, jangan terlalu lama ya, dikukus, dipepes juga boleh, tapi kalau kepengen digoreng silakan ya, karena kandungan gizi dari ikan tilapia ini sudah tinggi, pas pada proses terkurangi itu wajar, tapi masih tinggi sih, masih memenuhi kebutuhan gizi, silakan ya. Dan Bapak Ibu sahabat Tribunus dapat melihat atau mendapatkan informasi bagaimana untuk mengolah ikan tilapia ini dengan mengikuti Instagram dari Regards Spring Indonesia seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ratna sebelumnya ya. Nah, ini saya ke Pak Dokter kembali. Pak Dokter, kalau kita cerita tentang pencegahan stunting untuk ibu hamil dan anak usia dini, bagaimana Dokter? Selain kita maksudnya mencegah dari lingkaran ini, dari pola makanan, apalagi yang metode, apalagi yang perlu dipersiapkan? Ya, yang pasti tadi kita harus siapkan dari ibunya ya dulu ya. Ya. Kadang-kadang ibu di Indonesia ini penelitiannya rupanya banyak anak perempuan atau perempuan yang anemia defisiensi gizi, tapi dia nggak tertangani atau nggak tahu malah. Okay. Ya, itu akhirnya ketika dia hamil juga bikin masalah pastinya. Terus kadang gizi yang kurang pada ibu-ibu, pada perempuan-perempuan itu juga bisa. Jadi ditangani dulu dari kesiapan wanita sebelum menikah, itu penting. Nah, lalu ketika dia hamil juga harus zat-zat gizinya harus yang bagus ya. Ya, misalnya tadi protein, lemak, karbohidratnya harus cukup, asam folat bagus untuk mencegah, sangat penting untuk mencegah cacat tabung saraf ya, dan misalnya kayak besi dan lainnya juga dibutuhkan. Jadi asupan makan ibunya akan masuk ke anaknya. Nah itu setelah ibunya lahir, kita tetap ASI ya 6 bulan, tetap digalakkan ASI 6 bulan, setelahnya pun kita harus mulai makan secara bertahap MPASI. Nah di sini kebanyakan ada orang yang baru makan terus mungkin buburnya cuma sekedar bubur apa namanya, bubur nasi gitu ya, yang gizinya sebenarnya kurang ya, apalagi kalau misalnya nasi itu tidak difortifikasi oleh besi, otomatis dia akan kurang zat besi pada anaknya. Jadi ya mungkin kita bisa memberikan tadi variasi makanan ya kan, kayak tetap 6 bulan MPASI kita kasih daging yang kita lembutkan, kita saring dan sebagainya macamnya ya, seperti itu. Jadi jangan cuma makan itu aja. Ada variasi ya, ya. Iya, yang harus lengkap, gizinya seimbang lah. Gizinya seimbang. Ya kan kalau zaman dulu kan anak baru makan kasihnya pisang aja. Iya. Nah, boleh. Tapi kalau tiap hari makan pisang gizinya kurang. Walaupun terasa kenyang ya. Walaupun terasa kenyang, lemaknya kurang, proteinnya juga kurang. Dan tetap itu ya, dari mulai lahir itu tetap harus memperhatikan tiga aspek rasio itu ya, Pak Dokter. Oh, kalau misalnya ASI ya. Iya. Kalau ASI enggak, kan dia ASI memang ada takarannya sendiri. Selama anaknya kenyang ASI-nya cukup. Kadang-kadang malah kita ngeliat anak bayi ASI aja sampai gendut banget. Iya. Itu nggak masalah, selama dia masih ASI. Ya. Tapi kalau dia sudah makan, nah kita harus mulai kontrol makannya dan pemberian makan ASI-nya juga. Iya. Dan tetap ya, Dokter, 60% itu kalau orang tuanya ya, pada saat masa hamil harus terpenuhi gizinya ya dari orang tua dulu ya. Iyalah. 60%, 20% lemak bagus dan 20% itu protein itu ya. Pasti. Sampai dijaga ya. Itu sampai umur berapa tahun ya supaya stunting itu udah benar-benar aman, Dokter? Oh, jadi enggak, sebenarnya gini, kalau stunting kan kita, apakah bisa terjadi pada orang dewasa? Sebenarnya gini, kalau misalnya di bawah 5 tahun memang kita curiga, kita lebih ke stunting perawakan pendeknya karena nutrisi atau penyakit kronik ya di bawah 5 tahun. Di atas 5 tahun ada juga perawakan pendek. Perawakan pendek ini juga dapat dipengaruhi oleh nutrisi seperti itu. Tapi kita istilahnya bukan stunting lagi, cuma istilahnya perawakan pendek ketika anaknya udah besar gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu at Bukit Balon Medan ya.
Apakah filet ikan tilapia memiliki gizi yang cukup untuk mencegah stunting? Nah, ini kaitannya. Mungkin dokter bisa sedikit tentang, tadi sudah ada dipresentasi oleh Bu Ratna mengenai kandungan gizi, apakah bisa membantu untuk stunting? Oke, mungkin nanti dibantu sama Bu Ratna ya. Ya. Jadi tadi kandungannya sih cukup bagus ya, tapi tetap kita harus pakai variasi makanan. Kalau kita mengharapkan tilapianya aja untuk mencegah, untuk memberikan gizi yang bagus ya, otomatis tidak bisa. Jadi juga mungkin dari masalah masak. Ketika masak itu terlalu panas, protein itu akan terdenaturasi, rusak ya, proteinnya. Rusak ya. Ya, jadi hati-hati dengan masak yang terlalu panas seperti itu. Tapi kalau kita masak dengan minyak, makanan itu akan menyerap minyak. Minyak apa yang diserap? Minyak yang sudah jenuh. Karena ikatannya sudah mulai terpengaruhi oleh panas yang tinggi. Dia akan jenuh, dia akan berubah jadi trans. Mungkin nanti Bu Ratna akan lebih menjelaskan ya, cuma kurang lebih. Jadi intinya adalah variasi makanan yang bagus ya. Kalau dibilang cukup ya, untuk makanan dia termasuk ya oke ya, ikan tilapia untuk anak ya, ya, atau orang dewasa karena gizinya oke. Cuma namanya variasi tetap harus diberikan, kurang lebih. Ya. Dari Bu Ratna ada yang mau ditambahkan, Bu Ratna? Iya. Sebenarnya sudah banyak juga dari konsumen kami yang cerita nih ke kita, baik di sosial media maupun kalau kita lagi ada acara temu konsumen ya, bahwa mereka memberikan juga tilapia untuk anak mereka yang sedang empasi ya. Jadi memang karena tinggi, nilai gizinya tinggi, dan kelebihannya adalah tadi itu tidak bau amis dan tidak bau tanah, jadi anak itu lahap makannya. Cuma balik lagi karena kita sedang, untuk anak-anak yang empati, yang sedang anak-anak ya, sebisa mungkin cara masaknya yang tadi itu ya. Jadi yang ibu-ibu ini biasanya kebanyakan supaya gampang masaknya, udah deh digoreng tepung aja. Yang tadi katanya dokter Satrio kan, jadinya ya itu tadi udah gizinya banyak hilang mungkin, tapi nyerap minyak juga cukup banyak. Maka kita banyak sarankan, bisa dilihat deh di misalnya nanti di websitenya Regal Springs atau Instagramnya Regal Springs Indonesia. Jadi banyak cara kita memasak buat anak, tapi juga tidak terlalu menghilangkan nilai gizi. Dan saya setuju harus ada variasi ya, bahwa ya kalau anak dikasih tiap hari dengan itu-itu aja cara masaknya juga pasti akan bosan. Jadi variasi ya, bisa di cara masak, terus juga tetap harus memenuhi unsur yang lainnya. Contoh baik itu karbohidrat, sayur untuk serat ya, buah-buahan dan segala macamnya. Jadi misalnya kalau bisa sebagai untuk mencegah stunting bisa, karena dari sisi protein, kemudian juga dari sisi vitamin D, dari sisi zat besi cukup tinggi, tapi tidak bisa hanya itu saja dimakan, tetap harus ada variasi sehari-hari. Variasi yang penting. Betul. Saya, Bu Ratna tetap stay. Saya sebelum ke Pak Dokter, saya ke Bu Ratna satu lagi. Apakah, ini dari Bu Fitri Saragi, apakah kita akan mendapatkan gizi yang sama dari produk Regal Spring yang segar dengan produk Regal Spring yang sudah beku? Iya. Kandungannya sama. Bagaimana, Bu? Sama, jadi orang selama ini berpikir bahwa sesuatu yang segar itu atau yang sesuatu yang sudah dibekukan itu nilai gizinya berkurang. Tidak ya, kalau cara pembekuan, cara pengolahannya dengan benar, dan kita sudah sangat-sangat menjaga itu ya, dari mulai di budidayanya, kemudian dibawa ke pabrik dalam keadaan masih hidup, di pabrik juga ditangani dengan cepat dan juga higienis, dan dibekukan dengan cara yang tepat gitu. Jadi pembekuan tidak kemudian mengurangi nilai gizi, itu hanya malah memperpanjang nilai simpan. Sehingga karena kalau segar bagus, tapi kalau nggak bisa disimpan lama juga nggak bisa dinikmati atau dikonsumsi dengan benar kan. Dengan cara pembekuan yang benar, justru nilai gizi yang bagus ini bisa disimpan lebih lama dan dinikmati lebih lama gitu. Baik, Bu Ratna semoga menjawab. Metode penyimpanan yang bagus akan memperlama lamanya simpan ya. Betul. Tapi kalau metode yang bagus tidak akan mengurangi gizinya seperti itu. Nah, terima kasih Bu Ratna, tetap stay. Saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, ini ada yang bertanya dari Gibran Saputra Sanrus. Apakah olahan tilapia baik untuk makanan pendamping ASI buat bayi, Pak? Iya, oke. Jadi tadi jawab ya sama Bu Ratna juga. Sebenarnya bagus karena kan memang dia tinggi proteinnya, lemaknya juga ada, walaupun lemaknya lemak yang bagus ya, bukan jadi lemaknya lemak ada tapi lemak yang bagus lah, lemak yang tak jenuh, jadi omega 3. Sebenarnya semua ikan itu bagus ya. Semua ikan tuh bagus asalkan kita tahu proses prosesnya bagus lah, dari awal dia penangkapan dan sebagainya. Nah,
untuk ikan tilapia sendiri tadi bisa dilihat dari kandungannya cukup oke. Ada vitamin D-nya juga. Vitamin D itu bukan cuma masalah buat tulang ya sekarang ya. Penelitian terbarunya vitamin D itu bagus buat anti kanker, buat pertumbuhan, anti autoimun, anti peradangan. Jadi bukan cuma sekedar tulang aja. Vitamin D ya? Ya. Itu dikonsumsi paling banyak didapati dari ikan ya? Sebenarnya vitamin D kan dari kulit kita ya. Kita kan kita makan dari bentuk yang tidak aktifnya. Nah, bentuk tidak aktifnya dengan sinar matahari dia akan berubah jadi 1,5 kolekasi ferol yang bentuk aktif ya. Tapi saya kurang tahu kalau di ikan tilapia tadi bentuknya aktif atau tidak, mungkin nanti bisa di. Ya, mungkin dari Bu Ratna bisa. Ya itu cocok ya apa dokter ya bisa untuk dikombinasi supaya tidak bosan dan ada kandungan nutrisi yang baik sama baik. Tapi mungkin mengingatkan ya untuk pemberian makanan pada anak itu butuh sekitar 10 sampai 15 kali pemberian sampai anak itu merasa oh ini ya rasanya gitu. Karena resepsi ya, butuh sensorisnya waktu. Itu butuh waktu ya. Betul. Jadi jangan di awal-awal itu pasti penolakan ya atau mungkin dia belum terbiasa. Sekali dua kali anak itu mau, alhamdulillah, tapi sekali dua kali anak itu lepeh-lepeh jangan bilang anak itu nggak suka. Iya. Karena butuh waktu menurut penelitian 10 sampai 15 kali pemaparan sampai dia merasa oh ini makannya enak loh gitu. Biar bisa diterima secara sensoris. Iya. Sensoris ke apanya ya? Stimulasinya jadi butuh waktu gitu loh. Nih Pak Dokter, ini ada pertanyaan dari Pak Rinaldi Effendi. Salmon ikan yang kaya gizi, tapi salmon kan ikan impor, jadi agak susah didapat. Ada nggak yang ikan yang di dalam negeri yang kandungan gizi setara dengan salmon? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri ikan sehat dikonsumsi? Oh, mungkin nanti dibantu juga ya. Jadi sini yang jawabnya ahli pangan, tapi gini. Ikan salmon itu kan memang ikannya ikan luar ya. Dia kadang bisa temukan di laut, kalau nggak salah ya. Dia memang juga kadang-kadang tinggi omega 3, omega 6 sebagai macamnya. Berarti kita bisa mencari ikan-ikan laut sebenarnya yang mungkin sama. Mungkin kalau di kita seperti apa ya, ikan laut ya, tongkol yang mungkin mirip-mirip dengan kandungannya ya, yang lebih murah gitu loh. Tapi kalau misalnya suka sama salmon terus memaksakan makan salmon, nggak perlu sih, karena kita juga masih punya banyak ikan-ikan laut yang bagus. Cuma di sini berbagai macam pro dan kontra ya, karena ikan laut itu ada yang bilang ikan laut sekarang udah mulai terkontaminasi oleh merkuri dan lain-lain gitu. Jadi tergantung sih, tergantung cara penangkapannya, di mana dapatnya dan lain-lain gitu. Baik. Ya, ini saya ke Bu Friska kali ini ya. Bu Friska, ini ada pertanyaan dari Pak Rinaldi. Kedepannya produk apa lagi yang ingin diproduksi ya oleh Regal Spring Indonesia? Apakah selain ikan tilapia ini masih nanti ada perkembangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia yang saat ini sudah 270 sekian juta dan itu membutuhkan nutrisi yang baik, yang bagus dalam skala atau volume yang besar? Nah, kalau kita memang spesialisnya di tilapia. Jadi untuk saat ini belum ada rencana ekspansi ke produk yang lain, Pak. Oh ya, terima kasih. Fokus ya supaya bisa menghasilkan ikan tilapia yang the best dengan standar internasional yang bisa melayani kebutuhan gizi di seluruh Indonesia. Baik, ini ke Bu Ratna sekali kembali. Bu Ratna, mengenai ikan tilapia ini, tadi ada pertanyaan yang mungkin dari Bu Ratna bisa memberikan jawaban sedikit. Kandungan gizi yang tinggi pada salmon itu kan sudah diakui ya banyak penggemar-penggemar salmon. Dan bagaimana dengan apakah tanda kutip lah ikan tilapia ini bisa gizinya sama atau mendekati, atau mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai kandungan gizi ikan tilapia dibandingkan dengan salmon. Silakan Bu. Ya, memang salmon terkenal dia kandungan gizinya adalah selain protein, tapi protein ini kita hampir bisa menyamai ya, hampir dekat-dekat lah ya, karena sama-sama ikan ya, seperti itu. Kemudian juga biasanya orang memilih salmon mungkin karena kandungan omega 3 yang katanya omega 6 tinggi ya, seperti itu. Cuma kita juga ada omega 3-nya walaupun tidak setinggi salmon. Tapi kalau vitamin D kelihatannya memang lebih tinggi dari tilapia ya dibandingin dengan salmon. Cuma yang mau saya highlight yang tadi itu, kalau dari kami terutama tilapia Regal Springs ya, yang tadi saya bilang kita benar-benar jaga pada saat budidayanya itu dari sisi yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Bu Friska ya,
dari sisi air, dari sisi pakan, dari semua aspek itu kita jaga, sehingga kita pastikan sampai di konsumen itu dalam keadaan terbaik, dalam keadaan terbaik. Dan juga biasanya mungkin ini kalau misalnya ikan laut tuh mungkin yang tadi disebutkan oleh Dr. Satrio udah mungkin banyak terkontaminasi, kita nggak tahu ya dia diambil dari mana, laut mana dan sebagainya. Jadi mungkin karena kontaminasi itu mungkin sekarang banyak orang yang alergi ikan laut gitu ya, seperti itu. Nah kalau kita karena ikan kita air tawar, dibudidayakan di danau yang terbaik juga di dunia ya, di Danau Toba, dan kita jaga benar untuk kandungan air dan segala macamnya, sehingga sangat-sangat kecil, dan saya juga belum pernah menemukan yang alergi terhadap ikan tilapia. Atau bisa jadi ada, mungkin dia alergi terhadap protein tertentu, bisa jadi ya, tapi bukan karena ikan, jadi proteinnya. Tapi so far sih ikan air tawar apa budidaya seperti ikan tilapia ini dari regasing itu tidak menimbulkan alergi, karena airnya kita jaga banget ya, kandungan gizinya kita jaga banget ya, seperti itu. Ini dibandingkan dengan salmon seperti itu. Baik-baik, karena air, kondisi environment yang cukup terjaga sehingga memastikan quality dan tidak terkontaminasi oleh zat-zat atau bahan-bahan yang lain ya, sehingga menjaga quality daripada ikan tilapia ini tetap stabil, fresh dan berstandar internasional. Nah, saya ke Bu Friska, kebutuhan tilapia di Indonesia seberapa besar ya Bu Friska kalau menurut analisis dari Bu Friska? Kebutuhan tilapia semakin meningkat Pak, terutama saat ini secara global konsumsi makanan laut itu kan semakin naik, 2 kali lipat diprediksi untuk 50 tahun ke depan, dan diperkirakan 2050 akan terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Jadi ini bisa dipastikan akan meningkat secara signifikan, dan harapannya kita bisa mensupport pada saat itu terjadi. Makanya tadi saya juga sangat mendukung tadi yang disampaikan Bu Ratna. Kalau bisa Bu, untuk domestik sendiri, lokal, kalau bisa kita naikkan lagi lah. Luar biasa. Ya, Bu Rana ya. Mohon didukung Bu Rana, jangan 10% aja, Bu. Masyarakat Indonesia 270 sekian juta membutuhkan gizi yang baik. Jadi mohon disupport ya Bu Rana, masyarakat kita. Oke, terima kasih luar biasa pemaparan siang hari ini. Sebagai penutup, tips dari Pak Dokter untuk sahabat Tribunas kita semuanya. Oke, tips. Untuk tipsnya adalah kita harus mencari makanan ya. Jadi makanan yang mahal belum tentu gizinya bagus. Makanan yang murah juga bisa jadi gizinya oke. Yang penting kita harus bisa variasi makanan sehingga kita juga jadi sehat. Kita makan yang bergizi, sehat, dan khususnya pada anak kita kedepannya tumbuh kembangnya juga jadi bagus. Itu sih paling. Baik, Pak Dokter Satrio Buwono Prakoso, MCAT. Spesialis anak, terima kasih waktunya sudah hadir di studio Tribun Medan untuk memberikan sharing mengenai gizi baik untuk generasi kini dan mendatang. Semoga Indonesia gizinya baik ke depannya ya, tidak ada yang stunting, tidak ada yang malnutrisi. Terima kasih juga kepada Ibu Friska S. Haragi, Lake Manager Regal Spring Indonesia, dan Bu Ratna Yudhistia, Senior Marketing Manager Regal Spring Indonesia, yang luar biasa tukso di siang hari ini bisa dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari Regal Spring Indonesia. Pastikan kita bebas dari stunting, gizi kita meningkat dengan ikan tilapia. Terima kasih. Halo Besti, Mimin bersama Chef Yadi mau berbagi resep tilapia bumbu kuning sambal rempah wangi. Ini dia bahan-bahannya. Bikinnya gampang loh. Pertama-tama marinasi filet tilapia dengan garam, lada bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan air jeruk nipis. Biarkan 5-10 menit hingga bumbu meresap. Sambil menunggu marinasi selesai, kita tumis serai, daun salam, daun jeruk, dan bahan sambal hingga harum. Tuangkan air kaldu, masak dengan api besar ya. Setelah airnya berkurang, masukkan gula pasir, garam, kaldu jamur, dan irisan tomat. Masak dengan api sedang selama 1 menit, dan berikan air perasan jeruk limau. Lalu pan fry filet tilapia hingga kuning keemasan di kedua sisinya. Tuangkan sambal ke piring saji, letakkan pan fry tilapia di atasnya, dan berikan hiasan daun kemangi. Selamat mencoba!